Kita bersyukur hari ini kita meresmikan jembatan yang menghubungkan antara Minang dengan Sanggiroko dengan biaya 314 juta dan uang hasil dibiayai 100% investasi. Sifatnya bisa Minang ini bisa menghubungkan dengan Sanggiroko ini. Jadi marilah kita resmikan pada hari ini. Semoga jembatan ini membawa manfaat untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Saya nyatakan bahwa jembatan Desa Muneng secara resmi dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dengan niat mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mulai hari ini dengan tersiramnya air putih jembatan yang menghubungkan Desa Muneng dengan Sanggiroko ini bisa dimanfaatkan. Ya, dilanjutkan langsung ditandatangani oleh kepala desa yang bersangkutan ya. Dari Sanggiroko dilanjutkan Desa Lempuyang, kemudian Desa Canggal. Moga untuk bisa persiapan setelah Kempeng Sari nanti Ibu Kepala Desa Muneng. Setelah Muneng dilanjutkan untuk Desa Ngabean. Ya, setelah Desa Kerawitan ada Desa Muntung. Untuk bisa langsung diikuti Bapak Ibu Kepala Desa untuk ikut menandatangani berapa. Ini peresmian jembatan Peron kaitannya dengan pembangunan dana desa, diminta untuk peresmian Bapak Bupati secara pribadi. Untuk Desa Muneng ini mewakili peresmian satu kecamatan, yaitu dari 14 desa sewilayah Kecamatan Sanggiroko. Namun lokasinya ada di Dusun Peron, Desa Muneng, yaitu pembangunan jembatan dusun, di mana jembatan ini menghubungkan Desa Muneng dengan Desa Sanggiroko. Untuk itu yang disebutkan ada berapa lokasi yang di Peron? Di Peron cuma satu, yaitu jembatan ini saja. Namun ini ada 14 desa sekaligus peresmian di sini. Ini hanya untuk sampel kemarin. Berarti nanti dipusatkan di sini ada? Iya, dipusatkan di sini. Sama nanti ada sarasean dengan Bapak Bupati di Balai Desa Muneng. Jembatan ini dana desa tahun 2018. Kurang lebih dengan anggaran itu 340 juta. Harapannya yang pertama semoga dibangunnya jembatan penghubung antara Desa Peron dan Sanggiroko. Yang pertama untuk meningkatkan ekonomi, memudahkan transportasi.